bertemu kembali. Orang ramai diingatkan agar tidak melakukan pembelian panik terhadap barangan kawalan seperti gula dan minyak masak bersubsidi. Ini kerana bekalan barangan kawalan sentiasa dipantau oleh pihak berkuasa bermula daripada peringkat penerimaan. Menurut Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Taha Julai, tinjauan mendapati tiada masalah bekalan barang kawalan di negeri ini, khususnya gula dan minyak masak yang masih boleh diperoleh dengan mudah. Beliau meninjau barang kawalan dan pematuhan prosedur operasi standard SOP PKP 3.0 di salah sebuah pasaraya di Kota Kinabalu. Taha yang juga Ketua Pegawai Penguasa berkata, ini isu kekurangan bekalan barangan kawalan di beberapa buah daerah adalah disebabkan oleh faktor lain yang sedang dalam siasatan. Sabah ni ada juga yang masih belum menerima atas faktor-faktor tertentu, dan kita dah memberi arahan supaya semua pembekal dan juga pemborong ni mengagihkan secara lancar lah kepada semua perucit-perucit di tempat tersebut. Beliau turut meminta orang ramai agar terus mematuhi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 dengan menghadkan pergerakan untuk mendapatkan barangan keperluan.